judulnya adalah seperti yang diminta oleh Bu Jenny ya, kasih yang mempersatukan, yang dimana kita terdiri dari berbagai denominasi, bagaimana kasih itu yang mempersatukan. Baik, kita mulai. Beshem ha'af ve'aben ve'rua ha'kodesh ha'elohim e'had. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Saya ingin memperkenalkan sedikit yang light-light saja mengenai filsafat Yahudi dan seperti yang sudah diperkenalkan tadi saya mengajar filsafat Yahudi dan juga antropologi budaya Semitik dan sastra Ibrani di STT Ekumeni Jakarta dan juga menjadi dosen tamu untuk beberapa sekolah tinggi teologi. Dan di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai apa itu filsafat Yahudi dan dengan belajar filsafat Yahudi dan antropologi budaya Semitik maka kita akan menemukan harta yang sangat mahal ya bagaimana kita mempelajari kitab suci atau kitab Injil atau berita Injil di dalam Hebrew culture and language nah ada buku yang bagus dari Profesor Eli. Profesor Eli adalah presiden dari Israel Bible Center dan beliau pernah datang ke Indonesia dua kali untuk mengajar dan sedianya memang mau ke Indonesia tapi masih COVID jadi ditunda dulu. Ini adalah dosen saya mengenai filsafat Yahudi. Orang Yahudi melihat bahwa Tuhan itu meletakkan dasar bumi itu dengan hikmatnya, dengan filsafatnya. Hashem behokmah yasad aret. Dan ini ditulis di dalam kitab tradisi Yahudi, yaitu dalam Bereshit Rabah 27 ayat 1. Nah, seorang filsuf yang sangat terkenal, dia adalah Filo dari Alexandria, dan dia dikenal sebagai salah satu filsuf yang terbesar dunia. Tetapi di satu sisi, Philo dari Alexandria ini berkata bahwa Musa adalah seorang filsuf yang terbesar sepanjang zaman. Dan sosok Musa ini digambarkan dalam tulisannya itu yang berjudul On the Life of Moses. Nah, kenapa dia berkata demikian? Karena Musa itu memerintah bangsa, mengatur hukumnya, melembagakan ritusnya dan menjalankan pemerintahannya dengan martabat kehormatan. Dan Musa adalah seorang bijak, seorang filsuf yang tabah. Dan Musa adalah pemimpin yang dapat mengendalikan diri. Bilangan 12 ayat 3. Nah, ini dalam pandangan filo, seorang filsuf ya yang diakui dunia kalau seorang filsuf dunia berkata bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman, maka tentu saja mau nggak mau kita akan melihat timeline. Di mana Musa hidup? Kapan Musa hidup? Musa hidup 15 abad sebelum masehi. Wow, ini luar biasa sekali. Berarti filsafat Musa itu sudah dikenal dan sudah diperkenalkan jauh sebelum Tales. Nah, siapa itu Tales? Tales adalah seorang filsuf pertama dalam filsafat Yunani. Nah, kalau demikian berdasarkan dari perkataan Philo tadi, nah ini bukan ngomong Alkitab nih. Kalau saya ngomong Alkitab dasar lu orang Kristen, gitu kan? Tapi ini Philo yang bicara. Kalau berpijak dari tulisan filo berarti filo sendiri memahami bahwa filsuf pertama, filsuf terbesar adalah Musa. Bukan Thales. Nah, tetapi ilmu filsafat dunia ya, ini enggak ini enggak enggak fair ya. Karena ilmu filsafat dunia itu memandang Thales lah. Seorang filsuf yang pertama. Nah ini jadi jadi nggak asik. <laughs> Sebenarnya filsuf pertama itu bukan bukan Thales tapi Musa. Karena Thales itu baru abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi artinya Thales, Plato, Aristoteles dan lain-lainnya itu baru ada jauh setelah era Musa setelah pembuangan di Babel ada sebuah sekolah madrasah Beit Midras yang terkenal waktu itu pada zaman sebelum Tuhan Yesus yaitu Beit Hillel dan Beit Shammai nah kemungkinan Tuhan Yesus itu lulusan dari sekolah madrasah atau Beit Midras yaitu Beit Hillel jadi ada Rabi Hilal. Nah ini juga seorang filsuf yang terkenal di kalangan orang Yahudi sendiri. Jadi filsafat Yahudi itu hampir nggak dikenal oleh filsuf-filsuf masa kini. Padahal Musa adalah filsuf yang terbesar menurut Phil tadi kan. Nah menurut Rabi Hilal, seorang filsuf Yahudi, dia berkata Al-Tadin et at Shetagia limkomu. Jadi jangan menghakimi sesamamu sampai engkau datang ke tempatnya. Nah, perkataan dari Rabi Ilel ini sering saya kutip. Kenapa? Karena orang Kristen masa kini, terutama kalau kita itu sudah sering melihat fenomena di YouTube, ya para apologet Kristen itu, mereka itu satu sama lain tuh sering menyesat-nyesatkan, ya tanpa ketemu pokoknya ada kira-kira orang salah ngomong udah langsung disesat sesatin. Nah pemahaman dari Rabi Hilal ini mengingatkan kita kalau kalian itu belum bertabayun, mbok ya jangan disesat sesatkan gitu. Jangan kamu menghakimi sesamamu sebelum kamu datang ke tempatnya dan berdiskusi untuk mencari titik temu. Kenapa sih kamu bicara begitu? pengajaran-pengajaran pengajaran dari filsafat-filsafat Yahudi ya bukannya saya menyuntikan paham Yahudi kepada orang Kristen tetapi kita harus mengingat bahwa kekristenan sejatinya itu lahir dari rahim Yudaisme. Bahkan Yesus lahir sebagai orang Yahudi kan? Nah, berarti setiap kata-katanya, setiap pengajarannya itu adalah suatu pengajaran dan frasa-frasa yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi dan di situ. Nah, tadi saya memperkenalkan ada buku yang ditulis oleh Profesor Eli tentang Jewish Insights into Scripture. Nah, ini buku ini bagus sekali untuk membuat orang-orang Kristen itu kembali kepada dari mana awal kekristenan itu. Kekristenan bukan berasal dari Eropa yang dimana teologi di Indonesia ini banyak sekali dikabarkan Injilnya itu melalui teolog-teolog barat yang diajarkan pada masa-masa reformasi abad ke-16 Masehi, jauh setelah para rasul. Nah, Profesor Eli di sini memperkenalkan kembali kepada para pengikut Kristus untuk mengingat bahwa Yesus itu orang Yahudi loh. Yesus itu orang Semit. Yesus bukan orang Eropa, Yesus bukan orang bule tetapi Yesus orang Timur. Nah, maka perlu membaca Alkitab dalam wawasan Ibrani. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih. Ha Elohim hu ahava. Berarti kasih ini adalah atribut Allah. Nah, kalau kita mengasihi sesama kita yang berdasarkan dari kasih Allah, kita nggak akan gampang-gampang nyesat-nyesatin orang. Nah, banyak sih aliran-aliran baru misalnya yang menyatakan aku lebih bagus denominasiku daripada kamu. Mereka menjaga ortodoksi dari Alkitab katanya begitu. Tapi ketika mereka menjaga ortodoksinya, mereka kehilangan kasihnya yang semula dan supremasi dari gereja-gereja itu itu sebenarnya sudah ada di Alkitab yaitu supremasi jemaat Efesus yang mana mereka itu mencintai untuk mempelajari Alkitab tetapi di lain sisi mereka meninggalkan kasih mereka yang semula ditulis dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai 5 dan ini mendapat teguran dari Yesus. Nah, kita diperingatkan bahwa Kasih itu undang-undang dasar kerajaan surga. Dan Yesus merangkum 613 perintah dalam kitab hukum Taurat itu menjadi dua saja. Ya, ditulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, "Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama yang dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita semua sudah tahu ini hafal ya, harus hafal. Bicara tentang kasih. Kasih dalam bahasa Ibrani itu ahafah. Akar katanya itu adalah dari verba ahaf, verba mengasihi. Nah, ini ada alef, Hebet, bukan mengajarkan subscriberan, tapi ini untuk memberitahu kepada kita semua bahwa Alkitab itu, kalau dibaca, Alkitab Perjanjian Lama, ya, terutama Kitab Kejadian, itu kalau dibaca, itu sepertinya sederhana, tapi sebenarnya itu nggak sederhana. Banyak sekali kode-kode dalam tulisan-tulisan Musa, dan setiap tulisannya itu mengandung nilai-nilai setiap hurufnya itu mengandung nilai-nilai. Itulah sebabnya Philo tadi mengatakan bahwa Musa itu bukan sekedar menulis firman, tetapi setiap huruf yang dia tuliskan itu memiliki nilai. Dan dalam hal ini ya saya ingin memperkenalkan satu kata saja yang yang gampang untuk kita ingat yaitu kata kasih. Ahava yang soresnya adalah alef he bet. Nah, alef hebet di sini. Membentuk kata ahava. Nah, ahava ini tidak bisa tidak. Seperti tadi saya mengatakan bahwa kasih adalah undang-undang dasar kerajaan surga. Maka hubungan kasih itu pastilah melibatkan Allah. Anda lihat di sini ada huruf alef. Alef. Nah, Huruf alef ini adalah simbol dari Elohim. Simbol dari Elohim nah. Ada tahu kata bahasa Inggris have itu berasal dari bahasa Ibrani dari kata heavy. Have mempunyai. Maka kalau kita memiliki Elohim Anda memiliki kasih. Nah, ini orang Yahudi itu punya filsafat itu dari huruf-hurufnya. Nah, huruf-huruf Ibrani itu memiliki simbol-simbol, memiliki arti-arti, misalnya alef di sini. Ada kepala kerbau di sini, aluf. Nah, artinya kepala dari segala sesuatu itu alef. Nah, alef ini adalah simbol dari Elohim. Jadi Elohim itu selalu ada di pertama. Maka nilai dari alef, ya huruf alef di sini adalah secara gematria itu satu. Nah, ya, jadi filsafat Yahudi itu bukan soal cara berpikir, tetapi cara menulis juga. Di dalam penulisan mereka itu ada nilai-nilai filsafat mereka. Nah, ini saya sedang memperkenalkan yang sederhana saja. Jadi setiap huruf Ibrani memiliki nilai gematria. Setiap huruf Ibrani memiliki simbol-simbol. Misalnya Alef kepala, kepala dari segala sesuatu Elohim. Nah, misalnya di sini ada huruf yod. Nilainya 10. Nah, ini ada simbol tangan, yod menggenggam. Nah, ini semua punya nilai-nilai filsafat tersendiri. Nah, kata ahaf tadi, alef he bet. Alef itu nilainya satu, bet itu nilainya dua. Jadi ini secara filosofi seorang yang satu memberi kepada seorang yang kedua. Itu cinta. Itu kasih. Kalau kasih itu selalu memberi. Kasih itu selalu berhubungan dengan aktivitas memberi. Kasih itu fungsi dan produk dari seorang yang memberi kepada yang lain. Nah, alef orang yang satu heavy. H-nya He ini artinya heavy to bring. Kepada siapa? Kepada orang yang kedua. Semakin mengasihi Anda, semakin memberi. Nah, mengenai nilai gematria. Ahava yang artinya kasih. Nilai gematrianya itu 13. Dan kata ehad yang artinya satu, itu nilai gematrianya adalah 13. Nah, gematria di mana tadi? Seperti ini, alef 1, bet 2, dan seterusnya. Nah, kata Ahava itu memiliki total nilai 13. Ahava, alef 1, he 5, bet 2, he 5. Kemudian kata Ehad, ya, alef 1, het 8, dalet 4, totalnya berapa? 13. Nah, apa hubungan antara Ahava kasih dan Ehad 1? Artinya di sini secara filsafat Yahudi kasih itu mempersatukan. Luar biasa kan dari dari aksara-aksara Ibrani. Nah, ahaf di sini ya ini bet itu dua alef satu yaitu ketika kasih itu when to become one. Ketika dua menjadi satu. Mengapa ahfa itu terhubung dengan kata Ehat secara gematria bernilai sama sebab kasih adalah ketika engkau menjadi aku dan itu akan menjadi kesatuan Ketika kita mengasihi seseorang dia menjadi bagian dari diri kita keduanya menjadi bagian yang satu tak terpisah nah when two become one? when one becomes the other. Anda akan memiliki kehidupan yang utuh. Dari mana di sini? Nah, misalnya tadi saya mengatakan hubungan kasih itu harus melibatkan Allah. Bagaimana dalam kehidupan suami istri menurut filsafat Yahudi? Suami itu dalam bahasa Ibrani itu ish ya, alef yod shin di sini. ish Nah, kalau perempuan apa? Kalau istri, Isya, ya. Ish dan Isya. Nah, nama Tuhan itu Yod ke Nah, konstruknya itu Yah di sini ada Yod dan He. Ish itu memiliki unsur Allah yaitu pada aksara Yod. Kemudian Isya memiliki unsur Allah yaitu pada aksara He. Nah, apabila suami unsur Allahnya dibuang itu menjadi es api Nah demikian juga Isya kalau unsur Allahnya yaitu he dibuang dia menjadi es api ya dibuang nih es eh, he nya Nah kalau hubungan suami istri tidak melibatkan Tuhan maka apa rumah tangga itu jadi api maka, Kehidupan rumah tangga suami istri harus melibatkan Tuhan. Demikian filsafat Yahudi. Nah, doktrin bisa memisahkan, tafsir bisa memisahkan, tetapi kasihlah yang mempersatukan. Kasih itu merangkul. Inilah yang menjadi topik utama dalam doanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu satu apa? Di dalam kasih sama seperti kita yang satu, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, kalau Anda melihat di sini, di sini pemikiran Yesus Kristus itu Yahudi banget yaitu menghubungkan antara kata ehad satu dengan ahaba kasih. Karena Yesus adalah orang Yahudi. Jadi pemikirannya memakai pemikiran-pemikiran yang sangat dipahami oleh murid-muridnya yang semuanya adalah orang Yahudi. Bahwa anahnu beyahat, kita itu satu. Satu yang disatukan oleh apa? Oleh ahava. Nah, dalam interaksi antara rasul pada zaman para rasul setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita akan mengambil satu topik antara hubungan rasul Petrus dengan rasul Paulus. Nah, mengenai satu oknum yang menjadi bidikan dari pengabaran Injil yaitu seorang yang bernama Cornelius dalam kisah para rasul pasal 10, dia adalah seorang perwila, centurion, pemimpin dari pasukan 100 dari pasukan Italia yang ditempatkan di Kaisaria yang bernama Cornelius. Dia seorang non-Yahudi, tapi dia menjadi penyembah ala Israel karena dituliskan di kisah pasal pasal 10 itu dia adalah seorang yang takut akan Allah. Berarti dia adalah seorang proselit. Jadi seorang asing yang menjadi penyembah Allah Israel. Kisah mengenai Cornelius ini menjadi langkah awal bagi para rasul yang belum melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus yang harus memberitakan Injilnya ya mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi yang mencakup bangsa-bangsa non Yahudi. Nah, Cornelius ini adalah menjadi oknum pertama yang dibidik oleh Injil itu melalui pelayanan dari Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah orang yang pertama dipakai untuk menerima orang-orang goyim. Apa itu goyim? Goyim adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, bermula dari diterimanya Cornelius yang sebelumnya menjadi orang yang takut akan Allah atau proselit ini, kemudian dia menjadi murid Kristus. Nah, itu bermula dari kisahnya Petrus yang diberi penglihatan secara supranatural. Dikatakan, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah, makanlah." Jangan bedakan di antara yang halal dan yang haram. Ambillah apa yang paling engkau inginkan. Nah, di situ ada binatang-binatang yang haram dan yang halal dijadikan satu. Tentang perbedaan makanan menunjukkan perbedaan makanan yang ditentukan oleh hukum Taurat yang enggak pernah dilanggar oleh Petrus. Nah, di sini Perbedaan makanan yang ditentukan oleh hukum Taurat ini dimaksudkan untuk membedakan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, supaya kesulitan yang mereka dapatkan ini dapat diatasi bahwa biasanya orang Yahudi itu nggak mau makan dengan orang non Yahudi takut makanan yang di meja itu adalah makanan low kosher dan membuat mereka itu dipersalahkan untuk Rasul Petrus itu diberikan suatu visi, visi yang supranatural. Tetapi perbedaannya dengan dengan Rasul Paulus ini yang saya sebut Rabi Saul. Nah, Rabi Saul itu dengan pembelajarannya mengenai Alkitab Perjanjian Lama, Tanah Ibrani dengan benar, dia nggak perlu mendapatkan visi itu. Dan bahkan dengan kepiawayannya membaca Alkitab, dia memberikan satu great rule yaitu yang sunat ya sunat yang nggak sunat nggak perlu sunat wow jadi ini persis seperti visi yang diterima oleh Petrus dalam penglihatan supranaturalnya itu tetapi di sini Rasul Paulus nggak perlu pemahaman supranatural karena dengan pembelajaran Alkitab yang benar dia mendapatkan suatu pemahaman bahwa yang Yahudi ya nggak apa-apa Yahudi. Yang non-Yahudi ya biar aja non-Yahudi. Nah itu dia tuliskan dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 20. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti pada waktu dia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Jikalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, Janganlah ia berusaha meniadakan tanda sunat itu dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat enggak penting deh. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang yang tinggal dalam keadaannya seperti pada waktu dia dipanggil Yahudi Yahudi yang nggak Yahudi udah gitu. Nah dari mana pemahaman Rasul Paulus itu? Apakah dia ngarang-ngarang sendiri? Pokoknya boleh deh yang nggak sunat yang nggak sunat yang sunat yang ya sunat. Ternyata enggak. Rasul Paulus itu nggak pernah ngarang-ngarang sendiri. Setiap dia mengeluarkan satu tesis dia memiliki dasar yang kuat dari tanah Ibrani. Kalau dia bilang nggak usah sunat ada nggak sih? oknum di perjanjian lama itu yang nggak pakai sunat ternyata ada yaitu seorang yang bernama Naaman Anda boleh membaca dua raja-raja pasal 5 ayat 1 sampai 9 dan di situ melalui Naaman ada suatu ketetapan rabinik bahwa seorang proselit itu harus dibaptis yang dimana baptisan itu mulanya dari mana mulanya dari Naaman tetapi kalau Anda membaca dua raja 5 ayat 1 sampai 19, nggak ada satupun di situ tertulis Naaman disunat. Setelah Naaman itu sembuh dari penyakit kustanya, menurut nasihat dari Nabi Elisa, kemudian dia pulang begitu saja tanpa melakukan sebuah upacara berit milah. Nah, jadi konversi iman Naaman itu tanpa berit Dan itu diakui bahwa dia seorang penyembah Allah Israel. Dan apa yang ditulis dalam dua raja 1-19, itulah yang dimaksud menjadi dasar dari Rasul Paulus dalam tulisannya dalam 1 Korintus 7 ayat 17-20. Sama seperti Naaman. Ya udah, kalau non-Yahudi, dia pulang aja langsung. Tidak usah melakukan upacara brit milah atau penyunatan. Yang Yahudi, ya tetap sebagai seorang Yahudi harus sunat. Nah, jadi di sini Rasul Paulus nggak perlu mendapatkan visi seperti Petrus tadi. Jadi ada dua macam pemahaman melalui hikmat dari Tuhan itu. Ada yang melalui visi, seperti Petrus tadi, ada yang melalui pembelajaran Alkitab secara mendalam. Jadi penganut agama Yahudi yang disebut proselit itu adalah orang yang masuk menjadi Yahudi dan menjadi penyembah Allah Israel. Ada dua jenis proselit. Yang pertama adalah Gertosyaf. Karena pertobatannya dia menjadi Gertoshav atau Gersyar atau proselit pintu gerbang. Itu diwakili dari sosok yang bernama Naaman. Ada juga Gersedek, yaitu proselit yang benar, yaitu orang non-Yahudi menjadi Yahudi, menjadi warga negara Israel, sekaligus menjadi penyembah ala Israel. Contohnya adalah Rut. Padahal dalam keluaran, itu ada ketentuan bahwa sunat itu diperlakukan kepada orang-orang goyim. Tetapi dalam dua raja pasal 5 ayat 1 sampai 9 dinyatakan bahwa seorang naaman dia proselit yang tidak melakukan proses berit Jadi seorang proselit di sini ada dua figur. Yang pertama adalah Rut sebagai Ger Shedek. Yang kedua adalah Naaman sebagai Ger -shedek. Syiar, nah, Tevila yang dilakukan atau pembaptisan di Sungai Yordan, pencelupan badani yang dilakukan oleh Naaman itu menjadi tatanan baru dalam Yudaisme Rabbinik untuk menerima orang-orang asing untuk menjadi seorang penyembah Allah Israel, dan dikembangkan lebih luas bahwa pembaptisan ini atau Tevila itu juga dilakukan untuk baptisan pertobatan. Dan inilah yang diserap oleh Yohanes Pembaptis. Nah, maka pembaptisan itu mulanya bukan dari Yohanes Pembaptis atau dari awal kekristenan. Pembaptisan itu berasal dari Naaman. Yang dimana waktu itu Naaman meminta satu dispensasi untuk dia kembali ke tempatnya dan dia tanpa melakukan upacara Brit milah dan di situ Elisa mengatakan, Lek le shalom. Pergilah dengan damai. Naaman pulang ke negerinya menjadi penyembah Allah Israel tanpa melakukan sunat. Nah, jadi di sini dua Rasul Kristus diberi satu pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara murid-murid Kristus yang berasal dari Yahudi maupun non-Yahudi. Tetapi ada suatu peristiwa yang merupakan konflik yang menjadi konflik tapi ini bukan konflik yang berkepanjangan problem ini dapat segera diatasi kala itu yaitu dituliskan dalam tulisan dari Rabi Saul pada Galatia pasal 2 tetapi Kefas waktu Kefas datang ke Antioquia aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah karena sebelum beberapa hari orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan kok sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, orang non Yahudi. Tetapi setelah kalangan orang Yakobus ini datang, ia mengundurkan diri, munafik nih. Dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudaranya yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi, waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi." hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Enggak boleh gitu dong, kamu enggak fair deh. Nah, nah, di antara para rasul, Petrus adalah Rasul yang pertama dihubungkan dengan penginjilan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan hal itu terjadi tentu saja oleh karena kehendak Allah ditulis dalam kisah para rasul pasal 10. Tetapi hal itu langsung mengundang kecaman baginya. Itu bukan yang terakhir kali sebab dalam Galatia pasal 2 ayat 11 diceritakan bahwa ketika Petrus di Antioquia ini yang anggotanya itu sebagian besar itu non-Yahudi, Koyim, dan ia turut makan bersekutu dengan dia, tetapi gara-gara ada tamu dari golongan Yakobus, terus dia nggak enak hati, dia ngundurin, nggak mau deh, nggak mau kumpul sama yang non Yahudi, nggak mau makan sehidangan, takut di situ ada makanan yang non halal gitu. Nah, aib ini kemudian dicela oleh Rasul Paulus. Nah, tapi walaupun di sini Sepertinya ada pertikaian, tapi ini bukan perselisihan teologis sorotan Paulus di sini hanyalah mengenai praktek hidup Petrus yang tidak sesuai dengan ajarannya. Jadi di sini bukan perselisihan teologis. Nah, jadi perselisihan teologis inilah yang biasanya memecahkan orang. Tetapi para rasul di sini tidak mau dalam perpecahan teologis. Yang dikecam oleh Rasul Paulus adalah praktek hidupnya itu seperti yang dia tulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13 yang kumaksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos atau aku dari golongan Kefas yang nggak mau makan semeja tadi ataukah kita ini dari golongan Kristus bukankah kita semua ini adalah golongan Kristus Walaupun ada kelompok-kelompok, tapi kita semua itu adalah golongan Kristus, loh, kata Rasul Paulus. Kalau kita semua itu adalah golongan Kristus, apakah Kristus itu terbagi-bagi? Bukankah Yesuslah yang disalib demi kita, tapi bukan Paulus yang disalib demi kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus atau Petrus? Enggak, kan? yang disalibkan itu adalah Yesus, bukan Paulus. Maka kita semua adalah golongan Kristus. Bukan tergolong-golong menjadi golongan Paulus, Apolos atau Kefas. Nah, inilah yang menjadi satu pemahaman bagi kita. Jangan ada konflik teologis. Karena doktrin itu bisa memisahkan, tafsir bisa memisahkan. Tafsir memang berbeda-beda. Tetapi apabila kita di dalam satu kesatuan di dalam kasih kasih itu selalu merangkul walaupun Paulus itu menegur Kefas atau Petrus tetapi kasih itu yang mempersatukan mereka bahwa walaupun ada kelompok-kelompok tetapi kita itu golongan Kristus demikian yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah seperti tadi kita sudah belajar bahwa Ava nilai kematriannya 13. Ehad nilai kematriannya 13. Nah kalau budaya barat kan nggak suka angka 13 karena berasal dari Friday the 13 gitu kan. Nah itu nggak ada dasar alkitabiahnya. Kalau dasar dari alkitab yang semitik, Alfa itu 13, ehad itu 13, maka kasih itu mempersatukan. Demikianlah topik utama yang didoakan Yesus dalam Yohanes pasal 17 bahwa kasih itu undang-undang kerajaan -undang surga. Dan walaupun kita berbeda-beda, berbeda denominasi, tapi kita semua adalah tubuh Kristus yang bersatu untuk amanat agung Kristus seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik budak maupun merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh karena tubuh juga tidak Terdiri dari satu anggota, tetapi terdiri atas banyak anggota. Itulah sebabnya gereja purba, walaupun pernah ada konflik, dan itu bukan konflik yang menceraikan, tetapi suatu kritik yang mempersatukan. Dan di antara para rasul sendiri, tetap memandang bahwa Petrus itu adalah Primus inter pares dia tetap menjadi seorang rasul yang pertama di antara yang setara. Ada teguran, ada perselisihan tentang cara hidup. Namun para rasul tetap bersatu. Gereja purba tetap bersatu saat itu. ya Sampai nanti ada skisma besar ya. pada abad ke-10. Dan seterusnya, abad ke-16 juga ada perpecahan lagi. Nah, tetapi para rasul ini mereka bersatu. Gereja purba tetap bersatu bahkan mereka sepakat menjadikan Petrus yang utama dari semua patriah yang berdiri sama posisinya saat itu primus inter pares pada akhirnya kita semua adalah tubuh Kristus harus yang bersatu untuk mengabarkan Injil bukan untuk bersaing untuk mendapatkan jiwa demikian renungan pagi ini Tuhan Yesus memberkati shalom saya kembalikan ke Ibu Jenny. Terima kasih Bu Rita untuk firman Tuhannya. Saya sampai terkagum-kagum, sampai rasanya wow. Ternyata angka 13 itu bukan angka sial Bapak Ibu. Angka, angka kasih. Sial, ya, angkanya luar biasa. Ini apa terbukanya angka 13 itu dari bahasa Ibrani ya Bu Rita? Iya, ya, ya, Bu. Luar biasa. Ah, Eh ehat, ada, ada kasih, ada satu, maka itu nilainya sama: tiga belas. Kasih itu mempersatukan, kasih itu tidak membeda-bedakan. Saya putih, saya hitam, saya sipit, saya belok. Semuanya satu, semuanya ciptaan Tuhan. Bapak ibu, kita saling mengasihi. Apakah boleh kita akan saling mengasihi terus? Kita menjadi satu, menjadi luar biasa bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bu Rita. Sangat Saya sama. tadi sampai catat Selesing. itu rasanya masih kurang, dan ini uh, luar biasa sekali untuk pelayanannya. Bapak-Ibu terkasih sebelum kita masuk di dalam pertanyaan, kuis untuk bertanya, Bapak-Ibu mau bertanya kepada hambanya yang luar biasa, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, ini enggak main-main. Saya jadwalkan beliau agak sulit Bapak Ibu tetapi kita boleh berjumpa berkumpul ini luar biasa. Saya persilakan kepada Sis Mirna untuk memimpin kita dalam pujian. Silakan Sis Mirna. Terima kasih Bu Jenny, terima kasih Bu Rita. Ini pagi ini sangat terberkati sekali seperti mendapatkan satu mata kuliah Uh, mari bapak ibu mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan ya pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semuanya, kita naikkan satu pujian. Haleluya! Oh uh -huh. Nama Tuhan, pagi hari ini ketika kita berbicara tentang kasih, biar kita mengikuti akan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Bu Yeni, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya waktunya saya kembalikan. Terima kasih Sis Mirna, luar biasa. Biar kita menyenangkan hati Tuhan dengan apapun keadaan kita. Kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, kita terima keadaan kita. Jangan mudah ngomel Bapak Ibu. Kalau ngomel berkatnya hilang. Tetapi kalau senyum berkat akan datang sendiri. Berkat-berkat tidak terduga itu akan mengalir kepada Bapak Ibu. Semua yang hadir akan mendapatkan berkat-berkat tidak terduga. Ibu Rita, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Bapak Anang. Iya. Bapak Anang Yulianto. Dia bertanya, ada satu sekte di Cina yang mengatakan dengan sembilan ajaran baru dan reinkarnasi Kristus dalam diri seorang wanita. Dikenal dengan nama Gereja Tuhan Maha Kuasa. Bagaimana iman Kristen menyikapinya mengingat sudah menyebar hampir di dunia. Mohon pencerahannya. Yang kedua, Bolehkah kita dua atau tiga gitu aja, Bu? Mm -hmm, ya. Atau satu-satu? Biasanya lupa kalau kalau ini. Kalau Oke, satu-satu dulu berulang, ya. Satu-satu ya, ya, satu dijawab satu. gitu. Uh, bagaimana uh, dengan ada sekte di China yang dimana ada inkarnasi Yesus menjadi seorang wanita? Uh, inilah yang sedang saya ajarkan, saya perkenalkan kepada orang-orang Kristen di Indonesia, yaitu membaca Alkitab secara pesyat, membaca Alkitab secara harfiah. Jadi langkah pertama bagi kita ketika membaca Alkitab, itu membaca Alkitab secara pesyat, jujur, lurus, apa adanya. Nah, nah dengan... Eh, maraknya kegerakan-kegerakan pentakosta kemudian karismatik kemudian ada banyak sekali orang-orang mengklaim dirinya itu mendapat pencerahan roh kudus kemudian mengatakan dia mendapatkan wahyu nah ini pula yang sepertinya terjadi di China sana ada seorang perempuan yang merasa dia mendapat wahyu eh, mungkin ya atau mendapatkan satu wahyu bahwa nanti Yesus itu hadir dalam sosok seorang perempuan. Nah. Kalau itu e, dibaca dalam sistem pembacaan Alkitab secara Yahudi, itu enggak ada pesyatnya. Di mana dasar ayatnya bahwa Yesus akan hadir sebagai seorang wanita? Nah, ya. Jadi di e, step pertama dalam membaca Alkitab itu sudah gugur. Kalau itu gugur, maka itu bukan pengajaran. Nah, orang orang Yahudi itu membaca itu dalam empat step. Yang pertama membaca Alkitab secara harfiah, jujur, lurus apa adanya. Nah, setelah dia membaca Alkitab secara harfiah, kemudian barulah dia mengartikan secara alegoris. Ini tahap remes mempelajari lambang-lambang yang ada di ayat itu. Setelah mempelajari lambang-lambang, dia kemudian mengadakan satu studi comparison. Ya. Untuk pendalaman lebih dalam, ada enggak ayat-ayat dukungan yang lainnya? Nah, ini tahap deras. Ya, tahap deras. Baru setelah itu tahap sot, yaitu pencerahan Roh Kudus. Nah, ya. Saya seorang yang beribadah di gereja karismatik. Nah, kalau saya bicara begini bukan untuk Ngata-ngatain orang karismatik ini sebagai satu otokritik. Inilah yang terjadi pada kebanyakan, ya, nggak semua. Kebanyakan gereja karismatik, ada banyak pemimpin gereja yang menyatakan dia mendapatkan visi, dia men menyatakan mendapatkan wahyu. Dia langsung ke tahap shot yang paling tinggi tadi, pencerahan Roh Kudus. Ini klaim dia, aku mendapatkan pencerahan Roh Kudus tanpa step-step yang harus di, dilalui tadi yaitu membaca Alkitab secara pesat sebagai dasar ayat, mempelajari e, secara lambang, remes, kemudian deras, sudi so comparison. Tapi langsung ke, ngeklaim, pokoknya ini gua dapat nih wahyu dari Roh Kudus. Nah itu nggak diterima dalam pembacaan atau pembelajaran Alkitab secara Yahudi. Setiap tesis, setiap klaim setiap wahyu itu harus diuji dari Alkitab secara pesat. Seperti tadi yang sudah saya perkenalkan. Paulus itu eh, oleh teolog-teolog Barat itu selalu dijuluki pengajaran-pengajarannya itu suatu pengajaran yang nyeleneh yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran para rasul bahkan berbeda dengan pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri sehingga pengajaran dari Rasul Paulus ini menurut teolog barat itu sebagai Pauline Christianity. Ya, padahal itu enggak ada. E, julukan Pauline Christianity yang katanya itu tercabut dari keyahudian, beda dengan pengajaran para rasul lainnya atau bahkan berbeda dengan pengajaran Yesus itu sebenarnya tidak memiliki dasar. Setiap tesis yang diajukan oleh Rabi Saul itu selalu memiliki latar belakang Perjanjian Lama yaitu kitab tanah Ibrani dan itu bisa kita buktikan di semua tulisan para rasul kalaupun kita merasa bahwa Rasul Paulus itu kayaknya membuat peraturan baru deh masa eh, dia mengatakan demikian yang sunat ya sunat yang nggak sunat ya nggak usah sunat mana dasar alkitabnya nggak ada Nah, kata teolog Barat itu nggak ada tuh. Maka dia dijuluki dengan Pauline Christianity. Padahal dengan pembacaan Alkitab yang benar. Ada loh tokoh di perjanjian lama yang bahkan menjadi dasar konversi dari Yahudi Rabbinik dengan tefilahnya itu, dengan pembaptisannya itu, yang enggak disunat bahkan. Ditulis di mana? Ditulis di 2 Raja 5 ayat 1 sampai 19. Jadi ketika ada pengajaran baru, itu ujiannya itu di mana? Di pembacaan secara pesat. Dasar ayatnya itu harus ada. Nah kalau ada sektor di China disitu mengatakan ada reinkarnasi Yesus dalam diri sosok seorang perempuan, saya tanya, pesatnya di mana? Dasar ayatnya di mana? Kalau itu nggak ada, udah gugur pada tahap yang pertama. Demikian. Jadi pengajaran itu tidak dapat kita terima. Ibu Jenny. Untuk pertanyaan Pak Anang Yulianto. Demikian Pak Anang. Jadi kalau tanpa ada dasar-dasar ayat firman Tuhannya, itu bisa gugur ya. Yang kedua Ibu, dari Bapak Richard Jus Bambang Kasih itu ada yang agape, ada yang eros. Apakah kasih yang mempersatukan itu agape? Kalau oh, di dalam benar. ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani tidak ada perbedaan kasih eros, kasih agape, ya. Seperti yang dibagi-bagi dalam filsafat Yunani. Nah, inilah tadi saya memperkenalkan eh, filsafat Yahudi, bukan filsafat Yunani. Perjanjian baru memang ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi para rasul adalah orang-orang Yahudi yang berpikiran secara semitik. Kalau seandainya, eh, misalnya, Rasul Yohanes menggunakan dua kata kasih antara phileo dan agapau. Apakah Rasul Yohanes berpikir secara Yunani? Enggak. Karena di dalam bahasa Ibrani, kata kasih umumnya itu hanya dipakai satu kata saja, yaitu ahava. Jadi, phileo ya ahava, uh, Agapau ya, apa jadi nggak ada perbedaan. Jadi, kenapa dua kata itu dipakai? Dua kata itu dipakai dalam artian sinonim, tapi bukan artinya agapau lebih tinggi atau filio lebih rendah, karena bahasa ibrani menggunakan satu kata saja. Seperti juga ketika Tuhan Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Nah, itu pakai kata agapau itu. Nah, Terus kemudian Rasul Petrusnya menggunakan kata filio. Nah, percakapan antara Yesus dan Petrus, saya tanya, mereka sama-sama orang Yahudi bukan? Kalau mereka sama-sama orang Yahudi, maka kira-kira bahasa apa yang dipakai? Apakah Yesus bicara dengan Petrus dengan bahasa Yunani? Walaupun Kitab Injil Yohanes itu ditulis dalam bahasa Yunani. Apakah mereka bicara dalam bahasa Yunani? Enggak, enggak kan? Kalau Tuhan Yesus itu enggak bicara dalam bahasa Ibrani, pastilah mereka bicara dalam bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari. Demikian pun bahasa Aram juga menggunakan satu kata saja. Maka tingkatan-tingkatan kasih seperti pemahaman teolog barat membedakan antara agapau dan phileo, sebenarnya kalau dipandang dari filsafat Ibrani itu enggak tepat. Karena bagaimanapun eh filsafat Yunani dan Ibrani itu beda. Nah, kalau filsafat Yunani melihat bahwa cinta fisik Eros itu adalah cinta yang kotor, lo nafsu tuh, nafsu gitu. Tapi dalam eh, pemandangan eh, filsafat Ibrani enggak begitu. Kalau kita itu cinta kalau dalam bahasa e, filsafat Ibrani, cinta itu selalu melibatkan gairah tubuh. Jadi, kalau cinta itu kamu benar-benar cinta, tubuhmu pun itu ikut bergairah. Contohnya di mana? Nah, ini, ini perbedaannya antara filsafat Yunani dan filsafat Yahudi. Kalau Yunani ada bahwa cinta itu cinta yang tertinggi, itu cinta yang dipikiran, cinta yang di hati cinta agapau. Tetapi kalau melibatkan fisik itu udah nafsu tuh, udah kotor tuh. Tetapi kalau dalam filsafat Ibrani, cinta itu selalu melibatkan fisik. Di mana buktinya? Yuk kita baca sama-sama Mazmur 63 ayat 2. Ya, saya bacakan di sini. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah wujud dari kecintaan sang pemasmur kepada Tuhannya. Ketika dia mencintai Tuhan, ya, jiwaku haus, tapi tubuhku ini juga rindu loh kepadamu. Jadi ada gairah fisik ketika dia mencintai. Nah, banyak sekali teolog barat yang membuang pemahaman-pemahaman uh, Yahudi dalam mempelajari Alkitab kita ini. Sehingga uh, penulisan sastra Yunani itu dianggap sebagai sastra Helenistik. Padahal uh, kitab perjanjian baru bahasa yunani itu bukan sastra helenistik tetapi sastra judeo greek jadi sastra ibrani yang ditulis dalam bahasa yunani nah seperti saya nih orang jawa nulis kalau saya nulis dalam bahasa inggris maka bahasa inggris saya itu jadi inggris jawa pemahaman pemahaman saya tidak lepas dari kejawaan saya nggak seperti orang bule nulis gitu kan. Nah demikian juga perjanjian baru bahasa Yunani yang ditulis oleh para Rasul Kristus yang adalah orang-orang Yahudi. Maka kalau dalam pemahaman orang Ibrani tidak ada perbedaan antara agapau, filio. Bahkan kasih itu selalu melibatkan tubuh yang disebut dalam filsafat Yunani itu adalah eros. Nah, kalau filsafat Yunani nganggap eros ini nafsu dan itu kotor, enggak. Alkitab Ibrani enggak begitu, ya. Seperti yang diungkapkan oleh Pem pemasmur tadi, kalau jiwaku haus, maka tubuhku juga rindu, seperti tanah kering, tandus tiada berair. Demikian, Ibu. Jenny untuk pertanyaan dari Pak Syaba tadi? Pak Anang bukan? Bukan Bu tadi dari Bapak Alden, Pak, Pak Alden. Alden, ya. Oke. Okay. Dari. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Dari ya, Pak Ricardus Bambang. Bukan saya oh, merendahkan filsafat Yunani bukan ya. <laughs> Pertanyaan okay. ketiga bu, masih ada beberapa okay. pertanyaan ini, berarti okay. agak seru ini kita cerita hari ini. Sementara Tuhan yeah. ini uh, Dari bapak Steph, kalau nggak saya bacakan nanti saya nggak di, dinyalakan ini wifi-nya ini bu. Pak, terus <laughs> oh, kita. Ini di belakang layar ini bu. Iya, yeah, yeah, okay. yeah, betul ini. Bagaimana kata hebrew, hebrew text scholar tentang research? Yeah. Hmm. Halo? yang dilakukan oleh Dr. Stan dan Meru Foundation. Nah, ya, Bu. Ini saya harus membaca Hah? dari situs Suara itu jelas, dulu, kan, Bu. Ya, jelas. Saya harus membaca dari situs itu dulu baru saya bisa uh, menjawab apa yang dimaksudkan di sini. Bisa lebih ini enggak? Bisa lebih uh, spesifik enggak yang ditanyakan itu apa? Uh, itu dia oke okay. dari uh, Pak Steve tolong di lagi Silah. untuk dibawa Pak. Enggak <laughs> apa-apa, silakan. Memang Pak Steve ini orang pinter Bu. Okay, Jadi okay. pertanyaannya ini agak banyak ini. <laughs> uh -huh. yeah. uh, kita akan lanjut di ini ya, Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya. Hmm. Dari Pak Alden James Kutai. Bagaimana membedakan perbuatan baik dan kasih? Perbuatan baik dan kasih, ya. Eh, baik dan kasih itu ada ada baik. Gini, eh, baik dan kasih itu mestinya ini berkesinambungan, ya. Suatu eh, kegiatan yang integral. Jika kita mengasihi, maka tentu saja kasih itu akan melahirkan kebaikan. Nah, memukul bukan sesuatu yang baik, bukan dipandang secara umum, bukan sesuatu yang baik, tetapi ada pukulan yang untuk mengarahkan ke yang baik. Nah, seperti Tuhan juga berkata, "Barang siapa ku kasih, ia kutegor dan ku hajar." Nah, kalau kasih pasti baik ya. Kalau perbuatan baik ya, kalau baik kan nggak mukul gitu. Nggak mukul itu bukan berarti kasih loh. Kadang nggak mukul itu bisa menyerumuskan. Tetapi kalau anda mengasihi, kalau kita mengasihi apapun, walaupun itu sakit, tetapi menghasilkan kebaikan oleh karena kasih. Demikian. Terima kasih Bu. Uh, mungkin saya bisa kasih sedikit ilustrasi ya Bu ya. ya perbuatan boleh. baik itu tentu kasih. Kadang-kadang ya. perbuatan baik yang kita lakukan itu hanya kadang-kadang mencari nama supaya nama ah, kita... bisa. <laughs> mungkin itu ya Bu ya. ya uh, uh, pansos uh, uh, Ria. <laughs> <laughs> Jadi uh, kita ngambilin sampah di pinggir jalan, terus kemudian kita selfie. Ini uh, 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 Ngasih 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 sedekah terus di Tangan kanan ngasih <laughs> sedekah, tangan kiri motrek gitu. Iya yeah, betul. <laughs> uh, yang berikutnya Bu Rita, ini dari Bapak Agus Kisworo. Ini mm -hmm. mantan kepseknya Petra Satu Bu. Jadi Bapak ini oh, yeah. seru. Yeah. Ibu Rita, terima kasih atas pembukaan Firman Tuhan yang diberikan. Apakah mm. ada adat atau tata cara berpakaian para wanita ala Yahudi? Mm -mm. Ya, yeah. uh, ini hanya suatu uh, kebudayaan saja, uh, kebudayaan saja. Jadi, kebiasaannya orang Yahudi itu, kalau dia uh, terutama perempuan ya, bahkan laki-laki juga kalau mereka itu membaca firman itu menggunakan tutup kepala. Nah, ini juga yang seperti saya lakukan bukan suatu hal yang wajib tetapi untuk mengingatkan kepada kita bahwa kekristenan itu berasal dari timur loh. Kalau eh, menurut eh, adatnya orang sana kalau membaca Alkitab itu kepalanya ditutup. Nah, itulah yang eh, sedang dibahas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16. Ini memang bukan ketetapan wajib secara agamawi, tetapi ini adalah suatu tata krama di antara mereka yang di mana waktu itu eh, cocok nggak sih sopan nggak sih kalau perempuan itu tidak bertudung kepala? Nah, ketika perempuan itu berdoa dengan tudung kepala ya. Dia itu menghormati kepada siapa? Dia sedang memuji dan bahkan dia memberikan penghormatan kepada suaminya. Perempuan yang berdoa dengan tanpa bertudung menurut 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 itu mengatakan dia menghina kepalanya. Tetapi ini bukan ketetapan agamawi. Di sini Paulus secara khusus menyatakan memakai kata Yunani itu pusis. Bukankah pusis mengatakan kepada kalian? Bukankah tradisi mengatakan kepada kalian bahwa kalau perempuan berdoa atau bernubuat dengan eh, kepala tanpa bertudung itu menghina? Itu. Maka perempuan itu harus menggunakan tudung kepala bagi E, kepalanya ketika dia berdoa. Nah, berdasarkan ini saya ingin e, menunjukkan kepada orang-orang Kristen di Indonesia bahwa tudung kepala itu bukan jilbab, bukan bukan artinya Muslim, bukan karena itu memang satu tradisi dari orang-orang Semit demikian ibu Jenny. Ya, terima kasih, Ruta atas pencerahannya. Uh, ini ada lagi dari Pak Bis, Atmaja. Mm -hmm. apakah kasih yang mempersatukan itu juga bisa atau boleh mempersatukan Trinitarian dan Unitarian? Oke okay, ya, ada konflik teologis ya, tetapi kita nggak boleh kehilangan kasih ya, nggak usah pakai ini Unitarian deh. Uh, orang yang dipandang wanes aja udah disesat-sesatin. Nah, sebenarnya eh, mengenai Trinitas itu adalah bagaimana cara dulu bapak gereja memberikan pengertian ketika ada konflik teologis. Sebenarnya doktrin Trinitas itu bukan untuk memecah, untuk memberikan satu eh, apa? tanda yang jelas kamu non trinitas ini trinitas gitu karena memang ada pemahaman yang eh, yang salah dari kalangan Arius ya pengikut Arius yang dimana mereka itu mempertanyakan posisi Yesus Kristus ya kelompok Arius melihat bahwa posisi Yesus Kristus itu subordinasi dari Allah Bapa. Jadi dia lebih rendah dari Allah Bapa. Bahkan dia tidak dipandang sebagai Allah yang inkarnasi. Nah, dengan uh, konflik teologis ini, Bapak Gereja uh, tertulianus, ya, uh, bahkan sebelumnya itu ada Teofilus dengan Triadosnya itu, kemudian pada setelah itu ada tertulianus mengatakan bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu sehakikat. ya, jadi Uh, ketiganya ini esa ketiganya itu satu hakikat hakikatnya adalah Allah. Ini untuk menangkis pemahaman yang salah itu tadi, ya. Bukan dalam maksud untuk memecah, tetapi pada perkembangan gerejawi setelahnya terjadi perpecahan antara yang mengikuti doktrin Trinitas, ya sesuai dengan keputusan konsili Nikea dan yang dimana para pengikut Arius itu tetap berkembang sampai hari ini yang diwakili oleh kalangan saksi-saksi Yehuwa ya bagi saya walaupun kita memiliki satu konflik teologis sebaiknya pun tidak secara sadis gitu ngatain kamu pasti masuk neraka Baiklah kita mengajak mereka untuk memahami bahwa Allah inkarnasi di dalam Yesus Kristus seperti yang ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang dimana Yohanes 1 ayat 1 itu oleh karangan saksi-saksi Yehuwa itu diterjemahkan menurut versi mereka ya. pada mulanya adalah Allah dan pada pada mulanya adalah Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Nah, menurut kalangan orang SSJ ini, ya saksi-saksi Yehuda ini, dan Firman itu adalah suatu Allah. Nah, ini kan jadi terjemahnya jadi berbeda. Kalau ada Allah, terus kemudian ada suatu Allah, apakah ini? Eh, mendapatkan suatu pemahaman yang berdasarkan dari pembacaan pesyat Alkitab Ibrani, kan enggak? Alkitab Ibrani mengatakan bahwa Shema Israel, Adonai Iluhinu Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah kalau ada Allah, dan kemudian ada suatu Allah seperti terjemahannya saksi-saksi Yehuwa, ini berarti sudah enggak Esa lagi dong. Ada Allah dan suatu Allah, berarti justru mereka itu politeisme. Kalau mereka menganggap unitarian itu adalah e, monoteisme sebenarnya justru merekalah yang politeisme karena menganggap ada suatu Allah. Demikian, jadi e, lebih baik kita memberikan pengertian, bukan untuk menyesat-nyesatkan. Ya, memang sih label sesat itu udah nggak bisa lepas dari. Kalangan saksi-saksi Yehuwa. tapi saya percaya mereka pun bisa kok dibilangin atau ditobatkan. Demikian Ibu Jenny. Terima kasih Bu. Uh, ini ada pertanyaan masih banyak sebetulnya pertanyaan ini hari ini kok seru sekali ya Bapak Ibu luar <laughs> biasa ini. Uh, pertanyaan dari Ibu Melania Chen, seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini Bu, yang mengasihi anak-anak di Soe ini. Yeah. Kasih itu mempersatukan, tapi dipersatukannya dalam kebenaran Allah. Apakah mm -hmm. kasih ini bisa merangkul mereka yang menolak Allah? Atau okay. kasih ini eksklusif bagi orang-orang percaya saja? Pertanyaan kedua sekalian ya Bu ya. ya yeah, okay. Dari Bapak YPS, Bu Rita, selain sunat bagaimana tanggapan Ibu untuk imamat 11? Oke. Okay. ya yeah. Silakan Bu. Baik. Oke. Okay. Uh, saya jawab dulu pertanyaan kedua ya mengenai sunat dan tanggapan untuk imamat 11. Mengenai sunat tadi kita sudah ini apa e, mengetahui bersama bahwa dalam dua raja-raja pasal 5 itu sudah menunjukkan sebagai dasar dari Rabi Saul untuk menyatakan bahwa yang sunat ya sunat, yang enggak sunat ya enggak sunat. Yang Yahudi tetap sunat, yang non Yahudi enggak usah sunat seperti Naaman gitu kan. Nah, itu sudah clear rasanya ya. Uh, untuk imamat pasal 11 itu bicara mengenai uh, binatang haram yang low kosher untuk dimakan. Ya, nah ini bedanya ya tentang kosher, uh, low kosher dalam uh, pemahaman Alkitab kita dalam uh, pemahaman Yahudi Rabinik. Halam, haram dan halal itu berbeda dengan orang orang muslim itu memahami haram dan halal ya kalau haram dan halalnya orang muslim itu seperti berbuat dosa tetapi kalau dalam ilmu dalam pemahamannya orang Yahudi antara haram dan halal ini mereka menyebutnya dengan kosher lo kosher kosher itu patut lo kosher itu tidak patut. Ya. Nah, jadi eh, kenapa kamu makan sesuatu yang low cost share itu kan nggak patut, nggak patut deh kamu makan. Kamu adalah manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Maka kamu nggak boleh makan yang kotor, misalnya. Kenapa kok itu makanan itu dikatakan sebagai makanan yang kotor? Ya, tidak tahir, misalnya kepiting tidak tahir karena kepiting itu makanannya apa sih? Kepiting itu makan sampah. Dan kalau kebanyakan dimakan itu bisa jadi ini, penyakit di tubuh kita. Nah itu kalau di eh, diteliti secara medis, binatang-binatang yang low kosher, yang haram ini, itu sebenarnya binatang-binatang yang tidak baik untuk kesehatan, hampir seluruhnya. Dan dan itu dikatakan low kosher tidak patut untuk dimakan. Yang artinya seandainya orang Yahudi itu salah makan, itu mereka tidak dipersalahkan secara agamawi mereka berdosa. Ini agak berbeda dengan kalangan muslim ketika mereka itu eh, melihat babi. Babi babi itu seolah makan babi itu seolah-olah suatu perbuatan yang dosa. Tetapi orang Yahudi melihat itu sebagai tidak patut tetapi dengan pemahaman-pemahaman penemuan-penemuan eh, medis sekarang ini, misalnya katup jantung, ya. katup jantung itu yang berasal dari babi itu bisa dicangkokkan pada tubuh manusia. lah, tapi ini babi kan, lokosher, boleh nggak masuk tubuh manusia? nah dalam e, pemahaman Yahudi Rabinik mereka memiliki satu hukum halakah yaitu hukum yang namanya pikuah nefesh. Nah, jadi binatang-binatang yang lo kosher ini apabila diperlukan untuk menyambung nyawa manusia maka itu diperbolehkan. Hukumnya namanya pikuah nefesh. Nah, ini bedanya bahwa babi itu bukan haram secara melanggar melanggar eh, ini adalah dosa atau dia sebagai dosa tetapi babi itu dipandang sebagai tidak patut untuk dimakan. Tetapi apabila babi itu ya mengandung suatu eh, suatu zat yang diperlukan untuk tubuh manusia misalnya contohnya tadi itu pencangkokan Katup jantung. Nah ada hukum Yahudi yang e, bisa mendukung itu namanya pikuah nefes untuk menyambung kehidupan. Jadi cara memandang haram dan halalnya muslim itu berbeda dengan cara memandang e, kosher-lokoshernya orang Yahudi. Karena kita ini orang Kristen tinggal di Indonesia maka kita banyak sekali terpengaruh dengan haram dan halalnya orang muslim. Padahal, padahal di kitab mereka itu sebenarnya E, dilarang makan babi itu sebenarnya kan nggak ada. Kenapa babi bukankah e, dalam imamat pasar sebelas itu ada rentetan banyak sekali makan binatang-binatang e, yang yang haram termasuk unta itu haram gitu kan? Kenapa unta boleh gitu ya untuk orang-orang e, muslim, tetapi untuk di Alkitab nggak boleh gitu kan? Nah kenapa hanya babi? Nah ini kan mesti harus ada ininya dong. Harus ada apa itu latar belakangnya. Kenapa hanya babi? Sebenarnya kalau mereka itu hanya e, mengharamkan babi sebenarnya itu berasal dari sejarahnya orang Yahudi sendiri yaitu pada masa pemerintahan Antiochus Epiphanes pada tahun 135 sebelum Masehi. Kenapa orang Yahudi itu sensi banget ngelihat babi? Dan ini diserap oleh teman muslim yang juga sensi banget melihat babi. Padahal imamat 11 kan banyak rentetan lokosher, binatang-binatang lokosher, tetapi kenapa hanya babi? Ini harus ada dong latar belakangnya. Ternyata latar belakangnya itu historis, historical banget. Yaitu ketika Israel itu kembali dari pembuangan di Babel, mereka tidak jadi manusia merdeka. Mereka tetap jadi manusia yang dijajah bangsa-bangsa asing ya. Dijajah Babilonia, Media, kemudian ada kekuatan dari Makedonia Alexander Agung. Setelah Alexander Agung itu meninggal, terus jenderal-jenderalnya itu kan yang yang menguasai daerah-daerah jajahan dari Alexander Agung muncullah ini Antiochus Epiphanes yang menguasai daerah Yudea yang kemudian di bait Allah dia mengotorkan bait Allah dengan persembahan babi di situ. Itulah sebabnya orang Yahudi sangat sensi terhadap babi karena ingat peristiwa ini. Maka di situ ada pemberontakan yang besar sekali yang dilakukan oleh Yudas Makabi, Yehuda Hamakabi yang diperingati secara eh, setiap tahun oleh orang Yahudi itu dengan peristiwa e, hari raya Hanukkah atau e, pentabisan Bait Allah yang juga dirayakan oleh Yesus ditulis dalam kitab Yohanes Injil Yohanes di situ. Nah, jadi ada latar belakangnya di mana Antikus Epiphanes itu mempersembahkan babi. Maka babi itulah di antara imamat pasal 11 itu yang membuat orang Yahudi menjadi sensi banget, dan ini diserap oleh teman-teman Muslim kita. Ini demikian. Nah, saya jadi lupa nih dengan pertanyaan yang pertama tadi. <laughs> Ibu Jenny, tolong ya, Bu. Pertanyaannya tadi itu adalah: kasih itu mempersatukan, ya, tapi dipersatukannya dalam kebenaran, dalam kurung Allah. Apakah kasih ini bisa merangkul mereka yang menolak Allah ataukah okay. kasih ini eksklusif bagi orang-orang percaya saja? Oke. Okay. Mengenai kasih, ya. Sebenarnya kasih itu ada di dalam hati nurani manusia. Ya, semua orang itu sebenarnya memiliki hati nurani yang di dalamnya itu ada kasih dan kasih itu adalah uh, satu reserve yang diberikan Tuhan kepada manusia ya. Manusia ketika jatuh di dalam dosa. Ya. Dia itu kehilangan kemuliaan Allah. Betul. Ya. Dan dia tidak dapat berhubungan dengan Allah. Adam langsung diusir dari Taman Eden. Tetapi manusia tidak kehilangan kemuliaannya sebagai manusia di mana manusia itu tidak kehilangan kemuliaannya sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk mengasihi dan reserve yang masih dipunyainya, yaitu apa? Hati nurani. Maka Anda bisa melihat orang-orang non-Kristen, bisa saja loh berbuat yang lebih baik dari orang Kristen. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ngasih tunjuk tuh. ya Imam-imam Yahudi ngelihat ada orang yang kesakitan habis dipukuli, dirampok. Cuek aja dia jalan. Kemudian orang-orang Farisi lewat, cuek aja jalan. Kemudian ada orang Samaria yang dikafir-kafirin tuh. Dia justru memiliki kasihnya. Semua manusia itu memiliki hati nurani untuk mengasihi. Tapi apakah hati nuraninya itu dipakai atau enggak. Nah, kasih itu yang mempersatukan dan Tuhan Yesus bertanya di situ, siapa di antara mereka yang merupakan sesama dari orang yang sedang dirampok ini? Yaitu orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang dirampok tadi dan dia adalah orang Samaria yang dikafir-kafirin itu. Nah, Bagaimanapun ya, walaupun kasih itu adalah atribut Allah ya, yang walaupun manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih itu ada di dalam hati nurani manusia. Maka apapun manusia walaupun bukan Kristen, itu dapat dipersatukan oleh karena kasih. Jadi kalau kita itu mengetahui bahwa kasih itu adalah undang-undang dasar kerajaan Allah, ya, maka tentu saja orang Kristen harus lebih mengasihi daripada orang-orang yang bukan Kristen. Gak usah jauh-jauh deh di ini apa masa COVID ini. Begitu COVID itu ada, nah siapa sih lembaga yang membantu pemerintah yang terbesar gereja atau denominasi terbesar di Indonesia ini. Enggak Buddha. ternyata. Buddha seci. Langsung kasih 500 miliar. Gereja-gereja di mana tuh? Yang asetnya triliunan. Nah kan? Jadi kasih ada di hati nurani manusia. Karena kasih. Orang-orang Buddha seci, walaupun kuilnya tuh cuma satu di Jakarta doang, tapi dia bisa loh ngasih 500 miliar untuk pemerintah kita tanpa syarat. Ya. Luar biasa kan? Jadi kasih bisa mempersatukan. Ya, baik dalam agamawi maupun dalam hal kemanusiaan. Yang terpenting saya lihat di sini kasih itu mempersatukan dalam hal kemanusiaan. Demikian, Ibu. Terima kasih, Bu Rita. Sama -sama. Uh, sebentar nanti akan saya berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Steve bertanya sendiri, pertanyaannya panjang dan Pak Steve yang akan menjelaskan uh, okay. saya akan menanyakan saya membantu menanyakan untuk Ibu Erminda Nora mengapa mm -hmm. Abraham membiarkan Hagar ditindas Sarah mm. apakah Abraham tidak memiliki kasih kepada perempuan yang sudah memberikan putra kepadanya oke okay. ini menarik sekali Kenapa uh, lebih baik tanya gini? Uh, Hagar, Hagar itu dikasih oleh karena inisiatif dari Sarah. Ya, ketika uh, Hagar ini dapat memberikan keturunan kepada Abraham, Hagarnya ini mulai ini tinggi hati, lupa diri dia, dia memandang rendah Nyonyanya. Ketika Nyonyanya itu dipandang rendah dari seorang hamba yang merasa bisa memberikan keturunan kepada tuanya, maka dia menghajar itu hamba. Nah, setelah dia menindas itu Hagar, ya, setelah dia menindas itu Hagar, kemudian Hagar ini nggak kuat, dia lari, ya, dia lari, kemudian malaikat Tuhan itu datang. Ini luar biasa sekali, Malah Adonai itu datang kepada Hagar, bukan kepada Sarah. Hagar, hamba dari Sarah, pulanglah ke nyonyamu. Ya. Lalu apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan Hagar? Hagarnya kembali loh. Wow, ini luar biasa banget. Kenapa Hagar itu kembali? Dan kenapa malaikat Tuhan itu nyuruh Hagar kembali ke rumah Nyonyanya itu dengan konsekuensi dia bakal ditindas sepanjang waktu oleh nyonyanya ini, karena waktu itu, kalau kita pikir secara orang modern, ini zaman itu kalau Hagar melahirkan di luar kemah Abraham, maka putra yang dilahirkan Hagar itu bukan putranya Abraham, nggak diakui sebagai putranya Abraham. Jadi, anak ini nanti nggak punya identitas. Ya kalau sekarang sih ada ini, ada DNA untuk menunjukkan itu loh bapaknya. Tapi kalau zaman dahulu, kalau nggak nggak melahirkan di kema Abraham, tidak diakui sebagai putra Abraham. Dan kemudian pada satu peristiwa yang dimana ternyata Sarah itu dapat melahirkan putra, maka Sarah melihat jangan nanti putraku ini berbagi Heritage dengan anak si hamba itu, dia udah udah kurang ajar nih sama gue, gitu kan? Nah, itu menurut Sarah. Tapi kalau menurut mata Tuhan, kenapa Hagar harus keluar dari kemah Abraham? Disitulah momen Tuhan memberikan kemerdekaan kepada Hagar juga Ismail. Kalau kita membaca Alkitab secara benar, nggak ada satupun ayat yang mendiskreditkan Hagar maupun Ismail. Ya memang Hagar pernah bersalah, tapi itu sudah ditebusnya dengan kembali ke rumah nyonyanya itu, yang dimana dia mendapatkan penganiayaan dan pengusiran Hagar dari dari kema Abraham itu sesungguhnya sejatinya memberikan kemerdekaan bagi perempuan yang bernama Hagar ini untuk menjadi perempuan merdeka. Nah, rumah Hagar adalah Lahai Roy. Nah, kalau Anda membaca nanti kitab kejadian selengkapnya, yang dimana setelah keluarnya Hagar ini dari Kemah Abraham itu, dia tinggal di Lahai Roy. Nanti Anda akan tahu bahwa pada akhirnya, Ishak tinggalnya di mana? Ishak nggak tinggal sama Abraham loh. Tapi Ishak tinggal di mana? Di Lahai Roy. Itulah yang artinya Ishak bersatu dengan abangnya. Siapa? Ismail. Itulah kenapa ketika Abraham itu meninggal, dikuburkan bersama-sama oleh Ishak dan Ismail. Ini kapan-kapan aja kita ngomongin kalau saya bicara tentang itu bisa panjang sekali. Tetapi apapun sepertinya hal yang sangat sadis untuk Hagar, tetapi itu membuahkan kebaikan pada akhirnya. Jadi rencana Tuhan itu nggak dilihat oleh manusia, tetapi pada akhirnya rencana Tuhan itu melahirkan kebaikan. Alkitab kalau dengan membaca yang benar tidak pernah memandang rendah hagar ataupun atau, pun, atau uh, memandang negatif Ismail kecuali tafsir saja. Ya, kapan-kapan kita bicara itu. Terima kasih Bu Rita. Oke. Okay. <laughs> Terima kasih. <laughs> oke. Okay. Uh, Pak Stefanus silakan tanya untuk satu pertanyaan. Ini Bapak Ibu, right. saya minta maaf pada Pak YPS dan Pak Alden ada pertanyaan yang belum tetapi nanti kita lain waktu kita akan diskusi yang lebih seru lagi ya okay. uh, silakan pertanyaan terakhir untuk Pak Steve Pak okay. silakan buka kamera dan suara Pak Steve. oke okay. ya udah uh, tadi kan ada angka-angka kebetulan mm -hmm. yang di di Meru Oarji itu Dokter Stan itu uh, dia dia bilang bahwa karakter ini karakter Hebrew nih menarik sekali. Dia lihat dari sisi matematik gitu. Ternyata wonderful gitu loh. Uh, apakah selain dari angka itu ada dia juga wonderful, gesture? Tangan. Apa Jester. pernah dengar? Sure, sure. Jadi bukan hanya nilai tapi juga gesture. Gesture dari aksara itu sendiri. Ya, jadi saya setuju dengan Dr Stan ini karena tentu saja dia mempelajari uh, aksara Ibrani dengan benar. Nah, yang di mana tadi saya bicara mengenai alef, alef itu nilainya satu. Yang di mana alef ini adalah simbol dari Elohim. Nah, sekarang uh, setelah alef ada huruf bet. Nah, bet itu kalau anda uh, melihat dari uh, penulisan Ibraninya itu gini, ini begini, ya. Jadi begini, ya. Uh, atau saya ini kan aja. Bet, ya bet. Nanti anda lihat bet. Nah, bet itu begini, ya. Jadi di sini eh, ayat pertama alkitab kita itu ditulis dalam huruf bet. Eh, saya mau cari kertas deh supaya saya bisa nulis huruf bet. Ya. Nah, tadi huruf alef sekarang huruf bet ya anda lihat di sini bet ini adalah aksara pertama dari Alkitab kita yang menuliskan Bereshit bara Elohim et hashamayim veet haaretz. Nah huruf pertama Alkitab kita itu bet. Kenapa bet? Nah kalau diterjemahkan itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sepertinya sederhana ini apa Eh ayat ini sederhana banget deh. Anak kecil juga tahu artinya gitu. Tapi kalau Anda melihat ak, gugusan-gugusan aksaranya itu mengandung filsafat yang sangat luar biasa. Bahwa huruf bet ya seperti ini itu mengawali Alkitab kita. Nah, orang Yahudi kalau membaca ini itu in a beginning. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya apa? In the beginning. God created heaven and earth. Nah, in the beginning. Tetapi orang Yahudi membaca ini sebagai in a beginning. Pada suatu permulaan. Tetapi bukan permulaan dari segala sesuatu. Karena sebelum langit dan bumi ini diciptakan, ya, surga tempat Allah bertata itu sudah ada apa belum? sudah ada dong ya. Malaikat sudah ada apa belum? Sudah ada. Buktinya malaikat yang jatuh dalam rupa ular itu ada di Taman Eden. Berarti malaikat sudah ada. Nah, yang artinya penciptaan langit dan bumi ini itu suatu permulaan in a beginning, tapi bukan the beginning. Karena the beginning itu sendiri, mula dari segala sesuatu itu siapa? Elohim. Maka e Bereshit, huruf pertama bet, ya. Hmm. Hmm. Nah, ya. Jadi kayak begini. Karakter-karakter dari bahasa Ibrani itu luar biasa. Jadi e, Bereshit ini adalah waktu kekekalan, kekekalan ya, yang dimana kita nggak tahu kapan mulanya itu kita nggak tahu. Kejadian satu ayat satu hanya berseri, bercerita ketika langit dan bumi tempat mata kita itu memandang ada matahari, ada bulan, langitnya di situ, itu diciptakan di waktu yang ini, waktunya manusia. Tapi ini bukan waktu kekekalan. Nah ya, luar biasa banget nih kalau anda mau uh, belajar tentang sastra Ibrani, yang walaupun dibaca secara terjemahan itu se sepertinya itu sederhana saja, tetapi setiap gugusan aksara-aksara yang di dalamnya itu luar biasa banget. Itulah kenapa tadi Filos, seorang filsuf dia filsuf terbesar itu bukan Aristoteles, bukan Plato, ya. Bukan Thales sebagai filsuf pertama Yunani, tetapi siapa? Karena Musa, Musa. tidak sekedar menulis kalimat, ya, tetapi apa? Dia juga Bercerita tentang filsafat Yahudi yang dimulai dari Kitab Kejadian. ya Luar biasa banget ini, Pak. Step uh, saya uh, merekam uh, satu pelajaran, satu modul pelajaran untuk membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, mulai dari orang buta huruf sama sekali tidak mengerti aksara itu sampai dia bisa membaca, bahkan bisa mengidentifikasi kata benda dan kata kerja secara sederhana. Jadi ini uh, level elementary, itu di, direkam dalam 30 unit pelajaran dan itu bisa diakses oleh semua orang dan bisa dilihat pada uh, laman STT Ekumene untuk EBC, Ekumene Bible Course. Semua orang bisa lihat di situ, gratis, pelajarannya sudah direkam. Nah, untuk tahap orang awam yang awal-awal ini itu sangat baik sekali untuk memahami bagaimana membaca Alkitab Ibrani juga mulai mendalami apa itu filsafat Ibrani Pak Set. Ya, thank you. Pak Set, apa ada yang mau ditanyakan lagi Pak Set? Sudah. Oke okay, okay. ya, bapak ibu luar biasa. Terima kasih, terima kasih, Pertanyaan terima kasih Bu Rita, terima kasih firman Tuhannya yang sangat memberkati bapak ibu terima yang berkati. pertanyaannya tadi belum terbaca Pak Alden Pak YPS mohon maaf waktu kita telah usai, tetapi nanti next time pasti Bu Rita akan jawab betul ya Bu, ibu tetap harus tidak lagi nih karena rasanya Siap. masih penasaran ini. Saya aja masih penasaran. Terima kasih pencerahannya Bu Rita. Sama, -sama. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pada pagi hari ini. Uh, saya mohon dengan hormat ini Bapak Ibu yang masih ada di sini. Oke, okay. Pak Pak. Nyoguan Jun, Pak Nyoguan Jun, kami mengucap terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini sungguh sangat senang sekali dan sangat diberkati. Biarlah persekutuan minggu depan tetap Bapak Ibu hadir di room ini di jam yang sama di waktu yang sama hari Sabtu jam 7 pagi. Kami akan bersekutu bersama-sama. Mari kita satukan. Kita bersatu untuk saling mengasihi, untuk saling membangun, untuk saling menguatkan. Bapak-Ibu, Uh, kami, saya, Bu Wahyu Rini, Wahyu Rita, Ibu Rina, uh, Rini and ya, Wahyu Sister ini Kami pada bulan ini, kami sama-sama berduka Kalau 10 hari yang lalu, Bu Rini, Bu Rina, Bu Rita, Bapak terkasihnya meninggal Kalau saya kemarin, Papi saya meninggal Sesungguhnya kami dalam masa-masa duka ...tetapi kami tahu, life is must go on. Jadi kami yeah. harus berjuang untuk menyatakan, untuk memberitakan... ...untuk memberikan kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya harus belajar untuk profesional. Kalau Bu Rita bisa, saya juga harus bisa. Yeah. Saya yeah. harus kuat. Mata saya yeah. agak mendol Bapak-Ibu karena saya menunggu kemari <laughs> Tetapi saya masih tetap bersyukur Tuhan itu baik. Saya akan persilakan kepada Pak Tuan Jun untuk... Menutup acara kita pada pagi hari ini, silakan Pak. Ya, baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan, kami boleh lagi bersekutu ya Tuhan, Tuhan Engkau yang menyatukan kami di dalam kasih-Mu, Tuhan yang memberkati Ibu Rita yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga teman-teman kami semua yang sudah mengadakan acara PD pada hari ini, memberkati juga teman-teman kami yang di balik layar, mereka juga ikut mendukung mensupport sehingga acara ini bisa berlangsung berkati semua Tuhan memberkati juga teman-teman kami semua yang bisa ikut yang sudah live juga Tuhan juga berkati Tuhan Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, juga saudara-saudara kami beberapa yang mungkin ditinggal oleh kekasih, oleh ayah, oleh ibu dan semuanya, Tuhan kuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa Indonesia di hari proklamasi Tuhan. Oh Tuhan memberkati, Tuhan tolong ya Tuhan bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan juga semua stafnya, para menteri bahkan sampai jajaran di paling bawah Tuhan supaya kami semua bisa menang atas pandemi yang begitu dahsyat ini dan Indonesia disembuhkan, Indonesia menjadi adil dan makmur, Indonesia menjadi bangsa yang oh Tuhan yang bisa dibanggakan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian ini biara berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus persekutuan dalam roh kudus, limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Guanjun, terima, terima kasih semuanya. Bapak-Ibu silakan buka pak andrea terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bu, melania bang berkati terima kasih. terima kasih sampai ketemu kasih ini kasih. ini melania kasih. yang di petra dulu ya ya murid yang paling pinter nah. nih <laughs> eh semua di sini dari petra ya iya ya yang murid saya paling pinter tuh melania katanya bang pak vania ya. pak panca pak <tuh> kabar Wah ini sudah lama jadi prof nih. Baik, baik. <laughs> baik, baik, iya. Saya bisa aja orang dalam. Mereka mungkin YouTube-nya e, berita luar biasa. Terima kasih. Oh, gituan. <laughs> Atau bersinta ini. Bersinta. Paker-paker dulu koyongnya mak ya kalau saya ditutup nih house-nya. <laughs> <laughs> Gak bisa buka. Oke, okay, baik. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.